الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أنت خير الفاتحين. والله خير من عبد الله. ومن الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Maksudnya, dan kesabaran orang-orang yang sabar pada masa kesusahan dan pada masa kesakitan dan juga pada masa dalam perang. Orang-orang yang demikian itulah orang-orang yang benar, dan mereka lah tergolong dalam pertolongan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Di sini kita dapat lihat betapa Allah Subhanahu Wa Taala menggesa kita dan memberitahu kita tentang keutamaan sifat sabar, di mana akibat daripada kita bersifat sabar maka Allah mengiktiraf kita sebagai orang-orang yang benar dan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana ibadat puasa untuk melahirkan sifat takwa, maka dalam ibadat puasa juga ada unsur-unsur sabar. Kerana dia ada kaitan dengan sifat takwa. Jadi kalaulah kita tidak bersabar, maka matlamat daripada ibadat puasa untuk melahirkan kita yang bersifat takwa mesti tidak tercapai. Sabar ini ada secara kasarnya ada dua bahagian. Satu, sabar dalam segi tubuh badan, fizikal dan sebagainya. Yang kedua, sabar daripada segi hati dan jiwa kita. Sabar dari segi fizikal kita, kita sembahyang bersama, susah, kita baca Quran, kadang-kadang terpalah, tapi terpeng juga baca, terpeng juga kita baca, itu sabar. Kita sabar, kita kok. Itu sabar dari segi fizikal. Sabar dari segi hati, jiwa kita, terutama dalam berpuasa. Kita bersifat sabar, terutamanya dalam soal makan minum. Kalau kita di pasar Ramadan, ada tenyuh belakang, tak makan belakang, subuh makan itu, kena belakang. Kita kenalnya sifat sabar. Sabar jiwa kita, tahan jiwa kita, untuk kita ambil mana-mana yang perlu, mana-mana yang mustahak. Jadi mudah-mudahan dengan latihan kita bersifat sabar itu akan memberi pengiktirafan pada kita oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang benar dan orang-orang yang bertakwa. Dalam surah yang kita baca dalam tarawih pun, kita ada baca surah Al-Asr, innal insana lafii khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Masuk dalam dia berhubung dengan orang yang tidak rugi. Dalam ayat itu Tuhan kata wal as bini masyur innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semua rugi belaka, semua rugi belaka, illa alladhina amanu wa amilus shalihat, melainkan orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, yang berpesan-pesan dengan kebenaran, wadawal sobisot, yang berpesan-pesan dengan kebenaran. Bermakna orang yang rugi begitu gambar. Dan itu telah sebut wan as dimin masur innya insya adalah semua manusia yang rugi. Bermakna yang rugi itu lebih banyak daripada yang untung. Mudah-mudahan kita termasuk dalam diri orang yang Tuhan sebut ramai yang rugi. Bila sebut kecuali itu, memang bila kecuali itu benda yang sedikit, benda yang sedikit. Kita duduk di atas lampu, kita nak pulih, kita nak tahu yang berkecuali, kita ambil yang sedikit. Masuk ke dalam dia yang muda. Siapa yang tidak hati? Yang tidak hati itu lah sikit. Orang yang jadi cikgu akan ambil senarai nama orang tidak hati. Aku orang kalau tidak ada dalam senarai nama tidak ada itu bermakna semua yang ada. Bermakna yang tidak ada itu sedikit. Jadi bila kecuali itu benda yang sedikit. Bahkan yang rumah sedanglah, masa pun ada. Bila semua nama ada, baru dia cari yang tak ada. Jadi susah. Cari yang tidak ada, dengan sedikitnya, Pak Adi itu lebih lama daripada tidak ada. Jadi untuk apa ni, orang yang rugi ini, orang yang rugi ramai. Maka yang menepati empat ciri itu tidak rugi. Maka kita pegang empat ciri tersebut. Salah satu rupanya sifat sabar. Kita kenali sifat sabar. Sabar dalam menghadapi ujian Allah. Sabar dalam menghadapi surah-surah Allah. Sabar dalam menghadapi ujian-ujian hidup ini. Itulah sedikit tersekir kepada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat pada diri saya dan juga kepada semua. Allahu a'lam.